Hakim dipersilakan duduk kembali. Tes-tes suara saya apakah mengayun atau lancar? Atau bagaimana? Merdu, Bu, merdu. Alhamdulillah, Pak Untung. Saya khawatir mengayun lagi, Pak, seperti dua hari yang lalu. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi bahwasannya pada pagi hari ini kita bisa suaranya mengayun lagi, Bu, secara virtual dalam acara webinar. Yes. Halo. Yes. Tadi suara saya masih halo. Mengayun. Udah. Ya, sekarang udah bagus. Normal. Udah bagus. Sudah normal lagi. Mohon maaf ini saya tidak tahu yang di mana nih yang agak. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat. Wah, gabung di dalam kegiatan webinar pada pagi hari ini. Saya yakin Bapak Ibu sudah niatkan untuk bisa mendapatkan ilmu di pagi hari ini agar bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan tentunya bagi organisasi. Tak lupa saya sampaikan salam hormat juga kepada Bapak Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengendalian Mutu Diklat BPSDM Provinsi Banten, Bapak Untung Saritomo Esos SHMSI beserta jajarannya juga, dan yang mana beliau juga saat ini sedang merangkap jabatan menjadi Sekretaris BPSDM Provinsi Banten. Selamat datang, Pak Untung ya. Dan juga kepada narasumber luar biasa kita hari ini yaitu Bapak Rahmat Sugiarto dan juga Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati. Hadirin yang berbahagia, untuk kelancaran serta kemanfaatan acara hari ini, marilah kita tundukkan kepala sejenak, melapangkan hati dengan kerendahan dan ketulusan jiwa dengan melakukan doa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara pertama yaitu arahan sekaligus pembukaan acara webinar Mandatory Innovation Project, sebuah strategi untuk meningkatkan kinerja pemerintah di era pandemi COVID-19 yang akan disampaikan oleh Bapak Untung Saritomo Esos SHMSI. Kepada Bapak Untung Saritomo dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, yang terhormat para peserta webinar yang hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat tenaga pengajar media Pak Yarto dan kawan-kawan yang sudah bersedia untuk memberikan materinya kepada teman-teman kita peserta. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Allah bahwa kesempatan kita bisa nikmat hidup, nikmat sehat, berkumpul pada acara webinar pada pagi ini. Kemudian kami sampaikan bahwa Bapak PLT Kepala Badan BPSDM yang dalam hal ini dirangkap oleh Kepala BKD tidak bisa hadir dikarenakan adanya beberapa kesibukan beliau, sehingga beliau mewakilkan kepada saya, menugaskan kepada saya untuk mewakili beliau dalam acara webinar pada pagi hari ini. Namun ketidakhadiran beliau tidak mengurangi hikmatnya kegiatan kita pada pagi hari ini.
Kemudian bahwa di era COVID saat ini, ya, memang terjadi paradigma, Pak. Paradigma dari segala aspek, termasuk aspek pengembangan kompetensi yang seperti yang kita lakukan saat ini. Bahwa di era ini tidak diperkenankan untuk melakukan pertemuan-pertemuan dalam jumlah besar. Sekalipun diperbolehkan itu tetap mengacu kepada protokol kesehatan. Namun pada kenyataannya di lapangan bahwa protokol kesehatan agak sulit dilaksanakan. Nah, kemudian untuk penyelenggaraan kompetensi seperti yang dilakukan oleh BPSDM Provinsi Banten, itu arahan dari pimpinan tidak diperbolehkan sama dari beberapa waktu, sehingga BPSDM mencari terobosan-terobosan sehingga apa yang menjadi hak ASN sebagaimana yang tertuang di dalam PP 11 pasal 203 yang menyebutkan bahwa ada hak ASN sebanyak 20 DP dalam satu tahun itu tetap bisa dilaksanakan, bisa diterima oleh ASN. Nah, salah satu cara yang disampaikan, yang diberikan oleh BPSDM itu adalah webinar diklat atau webinar lainnya seperti yang kita lakukan saat ini. Namun tidak beranggapan, tidak berasumsi bahwa webinar yang kita lakukan ini hanya semata-mata untuk menghabiskan kewajiban. Tetapi hanya semata-mata untuk memenuhi hak ASN di dalam pengembangan kompetensi. Kemudian setelah terjadinya adanya COVID ini, ya ada kebijakan pemerintah dalam hal ini yaitu WFH, maka saya mengajak dan kami musyawarah dengan teman-teman kita Widya Iswara supaya bisa berperan aktif dalam pengembangan kompetensi, tidak lagi berorientasi kepada klasikal tetapi berorientasi kepada virtual, walaupun kita laksanakan satu hari atau dua hari, yang terpenting teman-teman kita di ASN seprovinsi Banten tidak merasa kehilangan hak beliau untuk mendapatkan kompetensi. Kemudian untuk ke depan bahwa nanti akan kita lakukan lagi diklat-diklat atau webinar-webinar yang kita lakukan sekarang, ya dengan judul-judul yang berbeda yang disesuaikan dengan kebijakan atau kebutuhan dalam organisasi tersebut, sehingga diklat-diklat yang akan dilakukan mungkin nanti Pak Rahmat Sugiarto bahwa lebih banyak lagi diklat-diklat seperti yang kita lakukan, supaya bila dilihat dari jumlah ASN kita miliki banyak 11.000, ya, maka tidak agak mengalami kesulitan nanti kita untuk memenuhi hak-hak ASN tersebut untuk mendapatkan yang 20 DP. Maka salah satu alternatif itu adalah kita lakukan seperti ini, melakukan webinar-webinar, diklat-diklat singkat, yang tujuannya adalah hanya meningkatkan kompetensi individual dulu, Pak Rahmat, ya. Kompetensi siap, individual siap, yang nantinya akan menunjang dari kompetensi organisasi. Sehingga tidak ada yang merasa dirugikan ASN ini terhadap hak-haknya untuk mendapatkan pengembangan kompetensi tersebut. Kemudian teman-teman bahwa ini adalah diklat-diklat yang seperti kita lakukan webinar ini adalah saya bisa menyampaikan merupakan salah satu wujud pengabdian teman-teman kita Widya Iswara, ya, dalam memberikan pengembangan kompetensi. Ini kami sampaikan karena memang kami tidak menggunakan anggaran apapun dalam hal ini, hanya semata-mata bahwa rasa tanggung jawab pengawal BPSDM dan Widya Iswara dalam memberikan pengembangan kompetensi kepada ASN. Mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi, ya Pak Rahmat, ya, kita berbakti ya, untuk memberikan pengembangan kompetensi ke depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada cara ini, ya, mudah-mudahan harapannya ke depan bahwa teman-teman yang tergabung
di dalam peserta webinar ini bisa mengikuti dengan baik dan manfaatkan tenaga-tenaga pengajar yang kita miliki ini untuk menimba ilmu, menambah kompetensi yang nantinya akan berguna bagi kita sendiri. Kemudian sebelumnya kami buka, kami sampaikan bahwa nanti kegiatan ini akan kita berikan sertifikat, ya, sertifikat Pak Ahmad. Nanti sertifikatnya kita sampaikan lagi melalui email teman-teman kita. Mungkin dalam 2-3 hari ini ya Pak Ahmad ya, kita sampaikan emailnya. Makanya nanti Bu Ika, Bu emailnya dikumpulkan, kemudian kita sampaikan melalui email saja. Karena jangan sampai diklat virtual dan sertifikatnya diambil sendiri gitu ya. Jadi kurang inilah. Jadi oleh sebab itu nanti kita sampaikan melalui virtual juga, kita sampaikan melalui email teman-teman. Yang jelas pada kesempatan ini kita memberikan, kita minta waktu mungkin dalam 2-3 hari ini baru bisa kita sampaikan kepada peserta. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan atas nama Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Banten dan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Diklat mandatory inovasi project secara resmi dibuka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Untung, terima kasih sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan Bapak ya, yang sekarang juga yang akan menggantikan posisi Kaban sebelumnya ya Pak ya. Mohon doanya dari semua. Minta doanya. Oke. Baik. Mohon izin untuk dilanjut ya Pak Untung ya. Siap, lanjut. Ya, mohon. Baik Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, tadi apa sempat ada kendala ya Pak Bu ya. Saya juga tadi sempat suaranya mengayun katanya seperti itu. Entah jaringan internetnya di mana nih yang agak error nih ya, tapi mudah-mudahan 2 jam ke depan kita stabil ya jaringan internet seperti itu. Tadi juga Pak Untung di kantor sempat agak tersendat juga suaranya, tapi mudah-mudahan sih itu hanya di awal saja, tapi nanti pas acara inti semuanya berjalan dengan lancar. Nah, kemudian saya informasikan juga kepada Bapak Ibu agar kita tetap bisa berinteraksi. Bapak Ibu silahkan bisa memberikan reaksi melalui reaction yang ada di video Bapak Ibu, posisinya di kanan bawah. Di sana ada tulisan reaction, silahkan diklik. Ada beberapa emoticon yang Bapak Ibu bisa pilih untuk menunjukkan ekspresi Bapak Ibu semua. Nanti itu sebagai salah satu bentuk interaksi virtual ya Pak Bu ya. Silakan digunakan semua fasilitas yang ada di Zoom. Baik Bapak Ibu Untung, kita langsung saja masuk ke acara inti ya Pak Bu ya. Dan ini Masya Allah ya, Alhamdulillah peserta sudah mendekati angka 80. Luar biasa sekali Pak Rahmat Sugi. Ternyata yang berminat banyak sekali Pak. Dan banyak dari beberapa daerah yang cukup jauh juga. Seperti itu. Nah, di acara inti nanti kita akan mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Rahmat selaku narasumber tunggal kita hari ini. Dan kalau kita baca tema webinarnya ya, halo tes, suara saya apakah mengayun atau tidak? Suara saya apakah lancar atau tidak? Bagus. Sip. Saya ulang bagus, ya. Bika. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Baik. Kita akan masuk ke acara inti. Nah, nanti di pertama-tama akan ada paparan dulu yang akan disampaikan oleh Pak Rahmat Sugiarto selaku narasumber tunggal kita pada hari ini. Kalau Bapak Ibu baca temanya mungkin agak-agak berat ya Pak Bu ya, karena mandatory innovation, mandatory project dan seterusnya, dan cukup panjang juga judulnya. Tapi mungkin sedikit pengantar yang ingin saya sampaikan terkait webinar ini mungkin menjadi gambaran, dan mudah-mudahan saya tidak salah menerjemahkan Pak Rahmat ya. Karena selama hampir 1 tahun kita melaksanakan work from home atau WFH, walaupun ada beberapa mungkin teman-teman yang malah tidak pernah merasakan WFH ya, tapi kami di provinsi sebagian besar memang terkena imbas kebijakan untuk WFH. Tentunya ini berpengaruh terhadap semangat kita dalam berkinerja ya. Semangat dalam berkinerja tentunya tidak pandang bulu juga ya, bisa terjadi di tataran pelaksana, pejabat fungsional, atau bahkan para pejabat struktural.
Yang dikhawatirkan jika kondisi ini terus berlangsung secara terus-menerus, bisa-bisa kondisi birokrasi kita juga bisa jalan di tempat atau mungkin tidak ada perkembangan yang signifikan. Walaupun tidak bisa dipungkiri, memang pandemi ini harus merubah pola kerja. Justru dengan adanya pola yang baru ini bisa menstimulus diri kita untuk terus berinovasi, menghasilkan berbagai cara serta output yang sama kualitasnya seperti pada saat normal. Nah, kurang lebih sih seperti itu yang akan dikupas dalam harapannya nanti setelah Bapak Ibu dapat ilmunya nih dari Pak Rahma Sugi yang akan sharing pengalaman-pengalamannya juga tentang strategi apa yang bisa dilakukan sebagai kinerja dan berinovasi walaupun kondisinya masih pandemi ya. Dan jangan sampai karena kondisi pandemi ini juga malah menurunkan performance kita sebagai ASN di mata publik. Tema ini juga penting disoroti, apalagi jika tataran jabatan Bapak-Ibu berada di lini struktural yang memiliki pengaruh dalam merubah iklim kerja untuk menjadi semakin kondusif. Walaupun langsung saja ke narasumber, nanti kita akan sediakan juga sesi tanya-jawab ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk Bapak-Ibu khawatir, Bu, tadi pas Pak Rahmat bilang ini, saya sebetulnya mau nanya, takut keburu lupa, boleh tuliskan di chat room yang ada di sebelah kanan layar Bapak-Ibu ya. Baik, mungkin langsung saja kepada Pak Rahmat Sugiharto untuk langsung memaparkan materinya, Pak. Mungkin durasi waktunya kurang lebih di 30-45 menit ya, Pak, ya, biar nanti cukup untuk sesi tanya-jawab. Kemudian nanti kalau Bapak Ibu ingin raise hand silahkan, ingin bertanya langsung di tengah-tengah mungkin Pak Rahmat nanti bisa mengakomodir ya Pak ya. Siap. Halo Pak. Iya siap. Ya halo. Oke baik ya. Langsung saja Pak Rahmat, saya persilahkan dengan hormat untuk segera memulai apa yang akan disampaikan oleh Bapak. Mangga Pak. Terima kasih Ibu Ike. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Di tempat saya jelas, Pak. Mungkin di teman-teman yang lain bisa memberikan reaction ya yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya. Boleh dengan memberikan jempol atau aku jelas mendengar suara Pak Rahmat. Silakan. Ya, malah saya yang apa ya? Coba Bapak pakai headset Pak, pakai headset mungkin bisa lebih ini jernih. Ya, sebentar, mungkin terlalu kencang speakernya. Oke, tes modulasi masih clear Bu? Nampaknya internet saya nggak stabil. Saya coba ganti sinyal dulu. Ya. Jadi, bagus kok Pak suaranya gitu. Tadi kelihatan apa namanya bar-nya naik di sini. Buffer. Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, senang sekali saya bisa hadir di antara Bapak Ibu semua meskipun secara virtual ya. Dan dari sekian banyak peserta ini, saya surprise juga karena beberapa di antaranya sangat saya kenal gitu ya. Dan sebagian dari alumni Diklat PIM juga nampak hadir. Terima kasih. Kemudian ada kepala dinas juga yang hadir di sini. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian teman-teman yang dari jauh, teman-teman yang dari Bekasi, kelihatannya rombongannya banyak sekali di sini.
Okay, ada yang dari LAN loh Pak, ada yang dari LAN. Ada yang dari LAN juga ya? Ya, ada Pak Ferry Firdaus nih, Widya Iswara senior kita. Iya, aduh saya jadi keder juga. Grogi jadinya ya. Oke, baik saya akan mulai share screen saja. Sebentar. Layar saya sudah kelihatan, Bu Ike? Belum kelihatan, Pak. Belum ya? Sebentar. Nah, ini sudah. Sudah ya? Oke. Okay. Baik, alhamdulillah. Jadi materi kita atau topik diskusi kita hari ini adalah tentang mandatory innovation project. Atau kalau kita bikin bahasa mudahnya, ini proyek inovasi yang wajib gitu ya bagi pemerintah daerah khususnya. Ini gagasan untuk yang dimaksudkan mempercepat inovasi pemerintah daerah di era pandemi seperti sekarang ini. Oke, saya ingin mengenalkan diri dulu. Ini buat yang belum kenal, kira-kira fotonya dengan aslinya sama ya, kira-kira ya. Oke, namanya Rahmat Soeharto. Saya Widya Suara di BPSDMD Provinsi. Kemudian biasanya kalau kita pelatihan di kelas itu ada warming up ya. Sebenarnya perlu warming up juga, perlu pemanasan juga. Tapi mungkin kita nggak usah gerak-gerak badan. Bapak Ibu cukup menyampaikan reaksinya saja. Kalau suara dan gambar terlihat jelas, terdengar jelas, silakan sampaikan tanda jempolnya. Silakan. Ada yang bermasalah enggak dengan penerima? Bentuknya seperti wajah, diklik saja, ada pilihan emotikonnya di sana. Silakan Bapak Ibu klik saja. Oke, nampaknya enggak ada masalah ya Bu Ika ya? Lanjut Pak. Ya, oke, baik. Sekarang kemerangka kita warming up dulu. Supaya nanti fokusnya betul-betul dapat. Di hadapan Bapak-Ibu ini ada gambar kota yang indah gitu ya. Saya ingin Bapak-Ibu tuliskan di dalam kolom chatroom. Di chatroom, ini sebutkan negara yang diawali dengan huruf N. Sebutkan negara di dunia ini yang diawali dengan huruf N. Silakan. Oke, negara mana yang diawali dengan huruf N? Mungkin Bu Ika nanti bisa bantu. Sudahkah muncul nama-nama ya, negaranya? Pak. Di sini jawabannya mulai dari Norwegia, New Zealand, Nigeria, Netherlands, Nagasaki kota, kemudian okay, ya. Nepal, ke Namibia. Ya, biar ya, ini apa namanya? Apa terbooster dulu ya. Oke, sekarang saya akan beralih ke yang berikutnya. Ya, silakan disebutkan negara yang di.
negara yang diawali dari huruf Oke, bagus juga nih. Ya, Yaman, Yunani, Yordania, Yugoslavia. Yordan. Zimbabwe ini. Indonesia juga bisa berarti. Iya. Biar ini ya, biar Yordania, maksimal. Yordania, oke. Jordania apa lah? Okay, cuma dibacanya Y. Oke. Yunani ya. Ya Allah. Oke, satu lagi. Sekarang nama kota diawali dari huruf O. Osaka, Orlando, Oslo. Ya, wah, ini cepat nih ya. Osaka, Oklahoma. Oh iya, Serang. Ini. Ya, ini sekarang kita sudah alihkan nama kota dengan ini sekarang. Bapak Ibu silakan lihat di layar. Apa yang salah dari gambar ini ya? Silakan lihat apa yang salah dari gambar ini. Ditulis atau disebut? Ditulis di kolom chat room. Biar ada gerak-gerak di tangannya kan, kita lagi warming up nih. Apa yang salah dari gambar ini? Dari Ibu Neni Fitriani ini ya, betul ya. Ada kata yang double di sana ya. Bukan punya saya Pak Hari ya. Dua kali. Ya, ada tulisan D dua kali. Jadi tadi salah satu sudah betul. Berarti menyimak betul nih gambarnya. Baik, sekarang saya lihatkan ini. Tulisan apa yang nampak? Tulisan apa yang nampak? Ada yang bilang yang lain ya, illusion ya. Bu Neni nih. Oke, Ibu Indri. Bu Neni. Iya, jadi rupanya tulisan yang bisa bermakna ganda ya. Oke, nampaknya pemanasan kita sudah lumayan. Sekarang saya kasih lihat yang satu lagi. Silakan Bapak Ibu, huruf F yang ada dalam tulisan ini. Tuliskan di kolom chat. Ada berapa huruf F? Pak Hari bilang 3. Ada yang 6? Ada yang 4? Ada yang 5? Ada yang 6? Ya, sepertinya enggak sulit ya. Oke, saya mau kasih lihat jawabannya. Nah, ini dia jawabannya. Tulisannya ada huruf F ada 6 ya, ada 6. Oke, berarti pemanasan kita sudah cukup ya. Baik Bapak Ibu, materi kita awali dengan sebuah statement ini, bahwa salah satu kehebatan aparatur itu adalah dilihat dari kemampuannya untuk mengidentifikasi problem-problem organisasi dan menemukan solusinya. Nah,
Materi kita berkaitan dengan ini, bagaimana menaikkan kemampuan aparatur untuk mampu mengenali masalah organisasi dan mencari solusinya. Challenge-nya atau tantangan yang kita hadapi hari ini adalah bagaimana kita tetap bisa melakukan pelayanan publik dengan baik meskipun situasi COVID sedemikian rupa. Kemudian bagaimana kita bisa lebih responsif terhadap isu-isu strategis ya di tengah pandemi COVID ini. Karena bukan berarti kalau sebagian dari kita WFH gitu ya, itu kan kita menjadi lengah dengan berbagai isu strategis yang berkembang. Lalu challenge yang berikutnya adalah bagaimana Bapak Ibu kita semua bisa mengantisipasi semua potensial masalah, ya masalah-masalah potensial. Kemudian celana di tengah kondisi pandemi ini kita bisa terus memperbaiki kinerja kita. Nah, challenge ini yang akan kita coba jawab dari materi kita pada hari ini. Dan tujuan kita dalam 1-2 jam ke depan adalah Bapak-Ibu diharapkan nanti bisa mendapatkan inspirasi atau informasi paling tidak. Artinya keadaan pandemi ini tidak lantas membuat kita menjadi tadi seperti istilah gue ke jalan di tempat atau bahkan mungkin mundur gitu ya. Nah, kita cari cara supaya kita bisa terus tingkatkan. Dan yang berikutnya adalah goals kita hari ini adalah Bapak-Ibu mendapatkan referensi awal atau pemicu untuk penyelenggaraan program percepatan inovasi daerah di tempat temukan di sini foto Pak Gubernur Banten ya, Wahidin Halim. Pertama adalah kenyataan bahwa ketika sebagian pegawai melakukan kerja dari rumah, tidak bisa dipungkiri bahwa produktivitas kerja kita itu sedikit banyak menurun, gitu ya. Sementara kita tetap mendapatkan gaji tunjangan secara penuh. Kalau di Banten kebetulan belum penuh lagi, gitu ya. Sudah didiskon 50-75%. Nah, ini harus tetap kita pertanggungjawabkan. Nah, lantas bagaimana kita bisa pertanggungjawabkan ini kalau kemudian produktivitas kerja kita menurun gitu ya. Kemudian yang kedua, kenapa materi ini penting? Karena kondisi COVID tetap dengan baik. Gitu ya. Kemudian alasan kenapa materi ini penting adalah bahwa Bapak Ibu untuk membangun kompetensi inovasi itu yang akan kita bahas ini itu cara yang merupakan shortcut atau big breakthrough gitu ya, sebuah terobosan supaya Bapak Ibu juga memiliki kemampuan untuk melakukan inovasi tanpa harus ikut diklat-diklat yang reguler gitu ya. Dan yang terakhir adalah kenapa ini penting, karena ini pengalaman saya pribadi dan saya yakin juga ini pengalaman Bapak-Ibu semua bahwa dengan kita produktif dan kita tetap kontributif di tempat kerja itu mendatangkan kepuasan dan kebahagiaan. Nah, inilah empat hal yang mendasari masing-masing ya, dengan stake-nya masing-masing. Yang pertama kita akan singgung sedikit soal value aparatur. Itu aparatur yang memiliki nilai. Kemudian kita singgung sedikit nanti konsep dasar dari Mandatory Innovation Project atau konsep inovasi yang bersifat wajib gitu ya. Kemudian ada roadmap-nya nanti, ada tahapan-tahapannya. Dan yang terakhir adalah, dan ini yang terpenting, adalah soal training dan pendampingan. Ya, bagaimana nanti Bapak-Ibu tanpa harus melalui diklat-diklat yang reguler, Bapak-Ibu memiliki kemampuan untuk melakukan inovasi melalui yang disebut sebagai crash program gitu ya, training dan pendampingan. Ya,
Kita masuk ke bagian yang pertama sekarang, soal value aparatur. ECEC, ini saya adaptasi dari apa yang pernah disampaikan oleh Anies Baswedan tahun 2018. Ketika itu beliau dalam kapasitas sebagai tokoh pendidikan. C yang pertama adalah kompetensi. Jadi Bapak-Ibu, value aparatur itu yang pertama kali menentukan adalah, jadi ternyata kompetensi saja tidak cukup, Bapak-Ibu harus juga memiliki literasi atau kemampuan dalam yang berkaitan dengan membaca dan menulis. Yang namanya aparatur, semakin baik dia membaca, semakin ketimbang aparatur yang tidak membaca dan tidak menulis gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah karakter. Jadi kompetensi saja tidak cukup, literasi juga tidak cukup, kalau tidak didukung dengan karakter yang baik. Karakter yang baik kaitan dengan pekerjaan, apakah kita termasuk pegawai yang disiplin, apakah kita termasuk pegawai yang ulet ya, tekun. Kemudian karakter yang berikutnya adalah karakter yang berkaitan dengan moral gitu ya. Apakah kita orang yang berintegritas, apakah kita orang yang jujur gitu ya. Apakah kita orang yang memiliki etika dan sebagainya. Kemudian yang keempat, C yang berikutnya adalah concern. Ini yang saya tambahkan dari apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Jadi kita aparatur harus punya concern, harus punya perhatian, ya, bahwa sebagai aparatur kita tidak boleh lepas daripada isu-isu strategis yang berkembang di sekitar kita. Ya, kualitas pelayanan publik. Yang ketiga, Bapak Ibu juga harus concern dengan yang namanya good governance. Ya, bagaimana roda pemerintahannya dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dan itu proses yang terus berlangsung, ya, tidak pernah berhenti. Dan yang keempat dari concern adalah bagaimana Bapak-Ibu terus-menerus melakukan perbaikan. Yang kalau istilah manajemen Jepang ini disebut sebagai total quality management atau TQM. Nah, kemudian setelah kompetensi, literasi, karakter, dan concern ini semua tidak ada artinya kalau tidak dibuktikan dengan C yang terakhir, yaitu kontribusi. Artinya nilai Bapak Ibu, nilai kita semua sebagai aparatur itu terakhir akan ditentukan oleh seberapa baik kita berkontribusi terhadap organisasi kita, terhadap daerah kita masing-masing. Ya. Nah, jadi dengan klik ini atau CLICCC ini, maka disinilah ditentukan seberapa baik value kita sebagai aparatur. Kenapa ini saya sampaikan? Karena nanti apa yang kita bahas dalam mandatory project innovation ini adalah berkaitan dengan concern-concern kita selama ini yang mungkin tidak terlalu kita perhatikan. Oke, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, saya ingin Bapak Ibu fokus di layar ini. Apakah suara saya masih terdengar jelas? Sorry. Bu, suara masih terdengar jelas? Masih, Pak. Masih. Masih ya? Masih. Oke, boleh dicek lagi Bu Ike, respon dari teman-teman apakah masih on dengan layar ini? Silakan Bapak Ibu klik directionnya, kalau masih bagus penerimaannya silakan kasih tanda. Ya, lanjut saja Pak. Baik, ini pertanyaan saya. Siapa di antara Bapak yang mengenali betul ayam jago ini? Atau yang pernah memelihara ayam jago ini?
atau pernah punya hobi barangkali dengan ayam jago? Ada? Kayak punya tetangganya Wika ya. Oke, baik. Pertanyaannya adalah kenapa ayam jago ini nggak punya tangan? Ya, silakan jawabannya ditulis di kolom chatroom ya. Yang sudah tahu jawabannya jangan bisik-bisik dulu ke yang lain. Karena punya sayap, karena sudah takdirnya begitu ya. Karena nggak punya. Karena bahaya kalau punya tangan, itu jawabannya Bu Indri itu ya. Bahaya kalau nggak apa kalau punya tangan. Karena sudah jago Pak. Oke. Ya ini tajamnya benar ya. Kenapa ayam jago nggak punya tangan gitu? Karena dia unggas Pak. Oke. Okay. Karena kalau ada tangannya bukan ayam. Betul, ya. Nah, ini kalau jawab Pak Hari Suarsa bahaya nih. Kalau punya tangan jadi buaya. Ya. Oke. Okay. Jawabannya adalah karena ayam betina nggak punya susu Pak. Jadi jawabannya, ayam jago nggak punya tangan karena ayam betina nggak punya susu, Pak. Jangan terlalu serius, Pak. Ini Pak Hari ini, Bu Indri juga nih. Oke, baik. Sekarang Bapak Ibu bersiap di keyboard masing-masing. Ini ada translate dari huruf-huruf ke bahasa Jepang gitu ya. Silakan Bapak Ibu tuliskan nama depannya masing-masing dengan panduan kamus Jepang ini. Ada ininya. Panduannya Agus Tukajiru Ari. Silakan Bapak Ibu tulis di kolom chat namanya masing-masing, maksudnya nama depan aja dengan tulisan Jepang, dengan nama Jepang. Ya, yeah, ada yang nulis Pokemon nih. Oke, okay. Masing-masing punya nama Jepang yang lucu-lucu ya. Tapi kok tadi ada yang namanya Pokemon ya? Betul enggak dia? Ada yang Nobita. Siapa lagi nih? Manasuke. Ah, ini sedang. Ajinomoto, Pak Ateng. Ajinomoto. Oke, cukup ya. Jagung susu keju ya, Pak Amsar. Yasuke, jagung susu keju. Iya. Jadi kita ternyata punya nama kita masing-masing gitu ya. Baik, Bapak-Ibu. Silakan kita refresh otak kita dengan mengisi ini. Ada bumbu-bumbu dapur yang ada di hadapan Bapak-Ibu semua. Silakan ditulis itu nomor 2 sampai 5 itu apa nama bumbu dapurnya. Gak boleh nyontek ya. Ya, nomor Ibu Okta betul ya. Pak Dede Rizal betul. Alah, ada yang masih nulis Miyabi itu siapa itu? Oke, ternyata Ibu Ike ini tangkas juga Bu Ike nih. Iya. Iya, betul. Ibu Wulan betul. Ah, ini Pak Ibnu kenapa jadi itu ya?
Iya, betul. Oke, betul ya. Ibu Neni Fitriani, betul ya. Iya, lanjut, lanjut. Iya, Ibu Pak Iwan, Pak Dede, betul. Ibu Win, betul. Oke. Kenapa itu Nasir Cabir? Namanya Pak Ahmad Nasir. Ah, iya. Iya. Baik, ini sudah terjawab. Satu lagi, silakan. Nah, ini juga harusnya ibu-ibu lebih tangkas nih. Ibu Ika tadi tangkas banget. Bikin tiga jawaban tadi langsung. Iya, betul. Udah jadi opor ayam ya Pak Amster. Oke, betul sekali. Iya, betul. Tambah pusing ya, ada yang pusing. Oke, kalau sudah pusing kita hentikan saja ya. Berarti sudah cukup. Baik, Bapak Ibu, kita masuk sekarang ke materi berikutnya. Yang kita akan mengenali sekarang konsep dari mandatory innovation project itu sendiri. Ini yang apa namanya? Kerangka berpikirnya. Jadi Bapak Ibu, ini gambaran posisi pemerintah di sini. Saya ambil ini dari foto udaranya kompleks kawasan KP3B Banten. Pemerintah itu pada dasarnya melakukan tiga fungsi, yaitu pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Nah, dalam rangka melaksanakan tiga fungsi ini, tentu ini banyak dipengaruhi oleh leadership pemimpin, kemudian dipengaruhi juga oleh value pegawainya. Masih ingat ya, value pegawai yang tadi, pegawai yang kompeten, pegawai yang punya literasi yang bagus, pegawai yang punya karakter yang bagus, pegawai yang punya concern yang bagus, dan pegawai yang punya kontribusi yang bagus. Nah, itu value pegawai. Kemudian selain itu juga dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya. Jadi kemampuan sebuah pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik itu juga dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya. Kemudian yang terakhir adalah dukungan sistem. Tentu secara praktek ini jauh lebih kompleks. Nah, ini kita sederhanakan, kira-kira empat ini, leadership pemimpin, value pegawai, kemudian ketersediaan sumber daya, lalu dukungan sistem, ini akan sangat mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk melakukan fungsinya. Nah, kemudian ini juga lah yang nanti akan menentukan produktivitas pemerintah, kualitas kerja pemerintah, dan inovasi-inovasi yang dihasilkan dari para aparaturnya. Nah, kemudian sekarang terjadi yang namanya pandemi COVID. Nah, gara-gara ini kemudian di banyak tempat produktivitas aparatur itu menjadi terganggu. Gitu ya. Sehingga Bapak-Ibu, kita nggak boleh berdiam diri, tidak boleh kemudian semuanya serba menurun gitu ya. Kita tetap berupaya supaya fungsi pemerintahan itu bisa tetap berjalan dengan prima. Oleh karena itu kita perlu cari terobosan. Nah, terobosannya seperti apa? Inilah yang dimaksud sebagai Mandatory Innovation Project atau MIP. Mandatory Innovation Project atau proyek inovasi yang bersifat wajib ini karakternya adalah dia meliputi seluruh OPD. Jadi meliputi semua OPD, kemudian sifatnya wajib ya, semua OPD harus ikutan. Dan dia harus bisa dilaksanakan tanpa anggaran. Nah, ini karakter mencakup seluruh PD. Yang namanya Mandatory Innovation Project itu akan diawali dari polling gagasan-gagasan kreatif dari para aparaturnya. Kemudian dari sini nanti diharapkan apa yang bisa dihasilkan adalah ratusan ide kreatif atau rancangan konkret inovasi yang siap diterapkan. Jadi Bapak Ibu, proyeksi kami di sini
bahwa kalau yang namanya mandatory investment project ini dilaksanakan, maka dalam waktu yang tidak lama itu setiap pemerintah daerah akan memiliki semacam bank, ya, bank ide yang jumlahnya banyak sekali, dan itu semua siap untuk diterapkan, yang kemudian nanti ini akan menjadi apa, mengadaptasi program kegiatan yang sesuai dengan kondisi pandemi. Nah, ini manfaat yang ingin diambil. Dan ini kalau ada ini, kemudian ini akan mempengaruhi yang namanya tiga fungsi pemerintah tadi. Diharapkan proses pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik ini bisa berjalan dengan tetap prima begitu. Bahkan menjadi lebih baik. Nah, ini konsep dasar dari MIP atau Mandatory Innovation Project. Skemanya sebetulnya mudah, ya, kenapa MIP itu ada. Pertama, Bapak Ibu, kalau lihat dari bagaimana proses inovasi dilakukan, kita akan berangkat dari kembali kepada main driver kita atau pegangan utama kita, apa sebetulnya visi, misi, tujuan yang ingin kita capai. Gitu ya. Masing-masing pemerintah daerah pasti beda-beda. Dan dari sini kemudian Bapak Ibu nanti para aparatur akan mengenali kondisi saat ini seperti apa. The real current condition saat ini seperti apa. Kemudian masuk pada kondisi yang diharapkan, ya, yang di expect itu seperti apa. Kemudian masuk dari current condition menuju expected condition, ini pasti ada gap, ya, yang ingin di apa, ingin diperbaiki. Maka di sinilah proses menghasilkan gagasan-gagasan kreatif, ya. Jadi nanti para aparatur itu akan dimudahkan untuk menghasilkan berbagai gagasan kreatif ini setelah mereka memahami kondisi saat ini apa dan kondisi yang diharapkan ke depan apa. Kemudian setelah itu aparatur dalam proyek ini nanti akan dilatih untuk membuat yang namanya skema implementasinya. Baru setelah skema implementasi dibuat, yang terakhir adalah diterapkan. Nah, kemudian terjadi inovasi. Nah, target kita di dalam MIP ini, bagaimana skema implementasi bisa dihasilkan. Target kita, ya, yang merah ini. Ya. Oke, silakan kita selingan dulu sebentar. Ini ada, ini kalau model Bu Uis nih, yang model thinking, dia biasanya sangat tertantang dengan soal-soal yang kayak gini. Bapak Ibu, ini lumayan agak mikir sedikit, tapi ini enggak sulit. Silakan dicoba. Iya, jadi tiga pasang sepatu nilainya 60. Sepasang sepatu, berarti sepasang sepatu nilainya 20, ya, 20. Kemudian sepasang sepatu yang tadinya nilai 20 ditambah dengan dua orang itu nilai 30. Berarti satu orang ini nilainya 5, ya. Oke, sekarang satu orangnya 5 tadi ditambah dua kacamata 9. Berarti dua kacamata bernilai 4, berarti satu kacamata bernilai 2. Kemudian sepasang sepatu tadi nilai 20 ditambah kacamata nilainya 2. Berarti 22 ditambah apa yang namanya? Sarung tinju ini, ya. Sebenarnya 42. Berarti sarung tinjunya kira-kira berapa dia? Sarung tinjunya 20 berarti, ya. 20 plus 2 plus 20, ya, oke. Jadi 42. Silakan, kira-kira jawabannya berapa? Wah, ada yang 27, 130, 200. Luar biasa ini. Ada yang 50. Bu Indri, berapa? 20. Oke.
Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah. Oke, saya masih belum menemukan jawaban yang benar nih. Langsung saja ya kita bahas ya. Sepatu kalau sepasang itu 20, berarti kalau satu biji berarti 10 ya nilainya ya. Oke, sepatu 10 nilainya karena dia hanya satu. Kemudian orang ini tadi nilainya 5. Tapi karena dia sering pakai kacamata ya, maka nilainya jadi 7. Kemudian dia pakai 2 sarung tinju, 1 sarung tinju tadi nilainya 20, maka 2 sarung tinju nilainya 40. Kemudian dia pakai sepasang sepatu, berarti tambah 20 lagi. Berarti orang ini bernilai 67. Betul ya? Orangnya sendiri 5, ditambah kacamatanya 2, 7. Tambah sarung tinjunya 2, 40. Tambah sepatunya 20 karena sepasang. Berarti 67. 67 kacamatanya 2 nilainya, maka 67 dikali 2 dulu. Karena itu tanda kali ya. Berarti itu 134. Baru ditambah setelah 11 sepatu itu 10. Berarti jawabannya 144. Ada yang betul? Suara saya masih bagus, Bu Ike? Ah, ini ada yang benar ya, jawabannya 144. IZT ini siapa nih? Bois itu. Oh, itu Bois ya? Wah, memang tadi saya sudah duga Bois kalau ini paling cepat ya. Gitu ya. Suara masih lupa. Clear ya, Bu Ike? Masih, Pak. Oh, begitu masih ya? Walaupun timbul tenggelam. Masih timbul tenggelam ya, aduh. Memang ini repot nih kalau kayak gini nih ya. Oke, kita lanjut aja. Ya. Baik, Bapak-Ibu, sekarang plototin lagi layar yang ini. Silakan Bapak-Ibu baca saja gitu ya. Perintahnya untuk membaca saja. Sudah ya, semua sudah baca ya. Oke, pertanyaannya sekarang, apakah urutan-urutan Bapak-Ibu dalam baca sama persis seperti yang ada di tulisan itu? Baca yang besar dulu. Betul nggak? Betul nggak bahwa kita akan baca yang besar dulu, kemudian yang itu. Kedua terbesar, kemudian bawah, baru ke atas. Betul ya? Cenderungannya seperti itu sih, Pak. Oke. Sekarang, kalau seperti ini fenomenanya, kira-kira maknanya apa yang bisa Bapak dapat? Silakan tuliskan di kolom chat. Maknanya apa kira-kira? Kalau fenomenanya kayak gini, bahwa kita baca yang gede dulu, nanti gede yang kedua, gede yang ketiga, kemudian gede yang terakhir, gitu ya. Lalu ini maknanya apa? Silakan tulis di chat dulu. Pak Nazar ngomong yang besar dulu, gitu ya. Oke. Jadi mungkin maksud Pak Nazar segala sesuatu dimulai yang besar dulu, gitu. Saya suka yang besar-besar, Pak. Wah, ini apa maksudnya nih? Dari Bekasi ya. Bu Ike melihat sesuatu berdasarkan ukuran. Oke, yang lain apa? Kira-kira maknanya apa? Masalah besar langsung terlihat dari Ibu tadi Priantini. Bu Indri, yang besar yang duluan. Oke. Jadi, saya mencoba mengambil angle yang lain ya. Saya melihat bahwa besar itu ternyata eye-catching ya, eye-catching. Maka saya ingin katakan selamat buat ibu-ibu yang kebetulan memiliki badan yang besar gitu ya. Karena ibu-ibu akan jauh lebih diuntungkan daripada ibu-ibu yang lain yang lebih kecil gitu ya. Jadi apa namanya istilahnya ibu-ibu ini yang lebih besarnya akan lebih eye-catching. Sehingga kalau, tapi jangan lupa Bapak-Ibu, terutama Bapak-Bapak. Waduh, maaf nih ada suara di luar ya. Jadi ibu dan Bapak ini, khususnya Bapak-Bapak, jangan mudah untuk mengatakan gemuk pada seorang wanita gitu ya. Katakan saja misalnya, hey kamu dari udah kelihatan gitu ya. Nah itu, jadi seperti itu, sehingga ini akan jadi lebih diterima oleh sang wanita tadi. Baik, ini iseng aja. Kita lanjut lagi.
Baik, sekarang Bapak Ibu kita masuk ke kenapa sebenarnya kita apa kok punya gagasan dengan MIP ini? Karena kekuatannya seperti ini. Kalau MIP ini tidak kita dorong, artinya proses inovasi pemerintah daerah itu hanya berjalan secara alamiah saja gitu ya. Maka keuntungan-keuntungan 1 sampai 10 ini mungkin tidak bisa segera kita dapatkan. Oleh karena itu perlu upaya supaya ini kita dorong dengan sengaja gitu ya. Kita bikin ini dalam waktu yang singkat supaya yang dihasilkan dari inovasi ini bisa langsung kita dapatkan, mulai dari meningkatnya kualitas ya, efektivitas dan efisiensi, kemudian meningkatnya produktivitas, meningkatnya kenyamanan, mengatasi masalah, memenuhi kebutuhan pelanggan, meminimalisir resiko, meningkatkan kinerja, meningkatkan daya saing, lalu yang 10 ini meningkatkan sustainability atau keberlangsungan. Jadi ini itulah sebabnya kenapa ini menjadi penguat betul mengapa MIP ini ingin kita segera lakukan. Bapak Ibu barangkali ingat ya di tahun 2013 ini Kemenpan mengeluarkan sebuah gagasan One Agency One Innovation. Jadi setiap kementerian lembaga dan pemerintah daerah wajib menciptakan satu si setiap tahunnya. Itu inovasi setiap tahunnya. Oke, kalau ini saya rasa ini harus lebih diintensifkan lagi gitu ya. Kemudian Halo, wah terlempar nih Pak Rahmat sepertinya. Halo Pak, halo, sepertinya Pak Rahmat terlempar. Jadi ini sepertinya karena memang kuota yang cukup penuh Pak Bu ya, seperti kejadian sebelumnya juga seperti ini, sehingga dia semakin banyak yang masuk semakin mempengaruhi kejaringan. Halo. Halo Pak, suara saya terdengar Pak? Terdengar. Oke, tadi Bapak ini Pak sempat buffer nggak ini, nggak bergerak? Oke, jadi kita lanjut ya? Lanjut aja Pak. Lanjut ya. Sudah terlihat kembali Bu Ike? Sudah Pak. Sudah ya, baik. Jadi di dalam daftar top 40 inovasi pelayanan publik tahun 2018, ini yang saya ambil datanya, kita lihat beberapa contohnya sebentar. Ada di sana pencatatan hak cipta online dengan teknologi kriptografi. Ini dari Kemenkumham. Kemudian ada sistem informasi legalitas kayu. Ya. Ini untuk menjawab perdagangan kayu ilegal barangkali ya, dari Kementerian Kehutanan. Ada menikum, apa ini? Menikah untuk melindungi. Wah, istilahnya boleh juga nih, menikah untuk melindungi ya. Jadi ini isbat nikah bagi WNI di luar negeri. Ini inovasi dari konjen kita di Sabah ya, Malaysia. Menikum, menikah untuk melindungi. Kalau saya mungkin mencium ya, mencintai untuk melindungi. Boleh juga ya. Oke, kemudian ada sipil doyan jalan, sistem pilih dokter dan waktu pelayanan dari Rumah Sakit Koja. Screen-nya apa nggak terlihat, Pak? Pak, screen-nya nggak share screen ya? Karena nggak nampak di kami, nggak ada. Oke, coba kita ini dulu.
Sudah kelihatan, Bu Ika? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, jadi yang tadi saya sebutkan, saya lanjut ya. Kemudian ada Kabinet Arabica, ini dari Provinsi Jawa Timur, Dinas Perkebunan, yaitu mekanisme kolaborasi pembinaan ekonomi terpadu untuk kopi ya. Kemudian ada Simpadu PMI, pelayanan terpadu untuk pekerja migran, ini juga dari Jawa Timur. Kemudian ada sertifikasi ujian mutu hasil perikanan dari Kelautan Perikanan Sulawesi Selatan. Kemudian ada gugus antisipasi cegah antrian panjang dengan mengantar obat langsung ke rumah pasien dari Banyuwangi ini. Ini Banyuwangi keren-keren ya inovasinya. Kemudian ini dia yang bagus juga, ada beli mahal jual murah dari Kabupaten Kelungkung, Dinas Pertanian. Jadi mereka beli mahal, mereka jual murah ke petani atau ke masyarakat. Ini keren sekali ya inovasinya. Kemudian ada tempat olah sampah, ya. Kemudian ada layanan hotspot gratis, ada kelas perahu di Kabupaten Pangkat Jene. Jadi rupanya di sana kelasnya bukan dalam ruangan, tapi di perahu. Luar biasa. Kemudian ada gerakan lansia sehat, ya. Lalu ada mini lab food security dari Kota Bandung. Jadi mungkin kalau saya nggak tahu nih seperti apa, tapi kelihatannya kalau misalnya di sekolah banyak jajanan-jajanan yang nggak jelas itu yang bisa mempengaruhi anak yang jajan itu bagus sekali dengan mini lab food security ini ya. Kemudian ada kelas ibu muda, IMUT ya, dari Puskesmas Padang Pasir. Lalu ada tahu panas, ya, nggak takut kehujanan, nggak takut kemanasan. Ini program rehabilitasi sosial daerah kumuh, Surabaya. Dan ya ini sebagian yang saya ambil dari top 40, ya, nggak semuanya. Oke, saya masuk sekarang ke sini, Bapak-Ibu. Kita punya pengalaman empiris di BPSD Banten bahwa apa yang terjadi di inovasi nasional itu juga ternyata terjadi di Banten dan juga saya yakin terjadi di daerah lain. Jadi pengalaman kita selama ini dari hasil Diklat PIM 3, Diklat PIM 4 itu banyak sekali lahir inovasi daerah. Ya. Bahkan dari Latsar. Padahal Latsar ini mereka baru masuk pertama kali tapi sudah mampu melahirkan banyak sekali inovasi yang luar biasa, yang sangat bermanfaat. Nah itulah sebabnya kemudian kenapa enggak metode yang dilahirkan oleh LAN ini kita kemas dalam bentuk yang lain, bukan dalam bentuk diklat, tapi dalam bentuk sebuah program gitu ya, yang itu bisa mempercepat inovasi di pemerintahan daerah. Artinya apa? Artinya jangan kemudian gagasan-gagasan inovasi ini hanya lahir setelah mereka aparatur ikut diklat. Bagaimana kalau tanpa harus ikut diklat, banyak juga dilahirkan gagasan inovasi. Nah itulah yang kemudian kita berpikir untuk membuat yang namanya MIP atau Mandatory Innovation Project. Jadi manfaatnya seperti ini, aparatur itu dapat menemukan cara-cara yang lebih kreatif dalam bekerja tanpa harus menunggu mengikuti pelatihan reguler ya di BPSDMD atau di lembaga diklat yang lain. Kemudian aparatur dapat membuat skema rencana aksi yang konkret yang dapat diterapkan dalam proses pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Dan yang terakhir, aparatur dapat meningkatkan kinerja di era pandemi COVID-19 ini. Ini yang manfaatnya ya. Saya rasa ini saya lewat dulu ya. Nah, ini saya ingin memperlihatkan ini kepada Bapak-Ibu. Ibu Ike bisa terbaca nih ya? Bisa, Pak. Bisa. Bisa ya? Oke. What does your father do? Apa yang bapakmu lakukan gitu ya. Ini kata si anak ketika ditanya sama gurunya, he does what mother says. What mother says gitu ya. Bapak Ibu ada yang bisa menanyakan ini maknanya apa? Ya, silakan tuliskan di kolom chat. Ini maknanya apa kira-kira ini ya?
Ada yang sudah dapat kan? Ikatan suami takut istri, Pak. Ya, maknanya apa? Nih, Bu Indri nanya nih, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah dari komunikasi antara seorang guru dengan murid ini, ya. Kalau bisa terbaca, ini maknanya apa kira-kira? Bu Indri nanya nih. Ini sudah ada jawaban nih tadi dari DPM PTSP Kota Bekasi. Oke, maknanya suami yang baik ya, Bu Indri ya. Mispersepsi, maksudnya guru mungkin punya Pak ya. Dari Iwan Deriawan, suami yang menghargai istri. Oke, saya nggak akan kasih clue-nya, nggak akan kasih jawabannya. Bapak Ibu silakan dipersepsi sendiri ya. Baik, saya lanjut lagi, Bapak Ibu. Meskipun nampaknya inovasi itu bisa kita lakukan, tapi inovasi ini ada syaratnya. Inovasi ini ada syaratnya. Yang pertama, inovasi yang berhasil itu inovasi yang berbasis pada strategi. Artinya kita nggak bisa kemudian meminta para aparatur, para pegawai di unit kerja kita masing-masing untuk melakukan inovasi, kalau tidak didukung dengan strategi yang jelas. Jadi itulah kemudian maka kenapa tadi ada yang namanya roadmap-nya, ada yang namanya pelatihan dan pendampingannya, jadi strateginya harus jelas. Yang kedua, inovasi yang sukses itu tergantung pada hubungan yang efektif antara unit kerja dan antara internal-eksternal. Nah, ini memberikan informasi kepada kita, Bapak-Ibu, bahwa salah satu tugas kita adalah mengharmoniskan hubungan di antara unit kerja. Kemudian antara internal eksternal, karena kalau nggak terjalin harmonis hubungannya, maka inovasi akan sulit untuk dibangun. Kemudian yang ketiga, inovasi yang sukses itu membutuhkan mekanisme yang memungkinkan perubahan dapat terjadi. Jadi ada mekanisme yang harus dibuat, ada panduan, ada acuan, ada guidance yang memungkinkan itu memfasilitasi terjadinya perubahan-perubahan. Misalnya, mungkin di kantor kita ada semacam budaya yang membebaskan para pegawai untuk ngasih masukan apa saja kepada pimpinan, misalnya untuk mengevaluasi keseluruhan kegiatan atau coffee morning atau apalah namanya gitu ya, yang mekanisme itu akan membuat banyak perubahan bisa terjadi. Kemudian yang keempat adalah bahwa inovasi yang sukses hanya terjadi dalam konteks dukungan organisasi. Artinya Bapak-Ibu, nggak mungkin kita berharap kepada para pegawai kita, mereka mampu melakukan inovasi kalau tidak ada dukungan organisasi. Artinya ada komitmen pimpinan, ada dukungan anggaran, ada dukungan kebijakan, dan sebagainya. Ini dia syarat inovasinya. Dan ini roadmap-nya, Bapak-Ibu, MIP itu seperti apa? Yang pertama, kita akan buat kajian. Ya. Anggaplah apa yang kita presentkan, diskusikan hari ini adalah gambaran umum kajiannya. Kemudian nanti ini diseminarkan, ya. Diseminarkan di antara semua pimpinan unit kerja, mulai dari pejabat tinggi pertama, kemudian pejabat dan ini diselenggarakan. Jadi nanti ada misalnya kewajiban bagi setiap OPD untuk menyiapkan seluruh pegawainya untuk mengikuti yang namanya program ini. Kemudian nanti
peraturan gubernur juga mengatur bagaimana tahapan-tahapan MIP ini akan dilaksanakan. Jadi ini harus ada dasar hukumnya. Kemudian setelah itu diikuti dengan surat keputusan. Tim pengajarnya siapa, tim pendampingnya siapa, tim penilainya siapa. Ya. Kemudian setelah itu ini yang penting di sini adalah fase training dan pendampingan. Jadi nanti para aparatur untuk mereka bisa melakukan inovasi, untuk mereka bisa berlatih berpikir kreatif itu harus dapat trainingnya dulu. Tentu ini bukan training reguler seperti yang biasa dilakukan oleh lembaga-lembaga pelatihan, tapi ini training yang dilakukan oleh tim pengajar khusus yang nanti tim pengajar itu akan langsung datang ke setiap OPD. OPD-nya tinggal menyiapkan ruangan, ya, kemudian menyiapkan pegawainya semua, dari pejabat, staff-nya semua. Kemudian nanti tim pengajar ini akan melakukan proses pelatihan selama lebih kurang 3 hari, sekaligus melakukan pendampingan. Ya. Sampai kemudian dihasilkan rancangan gagasan inovasi yang muncul dari para pegawai. Setelah itu kemudian penyusunan rancangan inovasi. Jadi setelah dilatih, didampingi, maka diharapkan nanti para aparatur bisa mulai menyusun rancangan inovasi yang nanti kemudian ini dipresentasikan dan dinilai oleh tim penilai. Dan setelah itu, Bapak Ibu, setelah itu tinggal disusun rencana tindak lanjutnya. Gagasan-gagasan kreatif sudah terkumpul, skema-skema implementasi sudah disiapkan. Nah, tinggal kemudian tindak lanjutnya seperti apa? Apakah kemudian ini disiapkan di anggaran berikutnya atau seperti apa nanti ada di rencana tindak lanjut. 8 inilah yang menjadi roadmap dari MIP atau Mandatory Innovation Project. Kemudian kita lihat sebentar trainingnya. Trainingnya itu seperti apa? Jadi Bapak-Ibu nanti para pegawai yang dikumpulkan oleh setiap OPD, di OPD-nya masing-masing, ya, di aulanya masing-masing itu akan mendapat yang namanya basic concept of organization diagnostic and innovation. Jadi setiap pegawai akan dikenalkan dengan yang namanya konsep diagnosa organisasi, konsep inovasi dan reng-rengannya gitu ya. Setelah itu kemudian mereka akan diajak untuk mengenali isu strategis di lingkungan mereka, di lingkungan kerja. Kemudian nanti mereka akan diajak untuk mengenali kondisi organisasi saat ini seperti apa. Jadi problem-problemnya apa, penyebab-penyebab masalahnya apa. Kemudian tahap berikutnya nanti dalam training itu, yaitu peserta akan diajak untuk mengenali expected future condition-nya seperti apa. Jadi hal ke depan yang diharapkan seperti apa. Gitu ya. Nah, setelah itu barulah kemudian proses yang terakhir dari training ini adalah menghasilkan gagasan kreatif untuk menyelesaikan masalah. Jadi kira-kira proses training yang 3 hari ini seperti ini, dan ini materinya yang diantaranya adalah dalam 1-2 hari itu para aparatur di OPD-nya masing-masing yang dipandu oleh tim pengajar khusus gitu ya, itu akan mengenali main of value itu seperti apa, kemudian teknik berpikir kreatif itu seperti apa, teknik diagnosa organisasi itu seperti apa, kemudian teknik problem solving, dan yang terakhir adalah teknik menyusun aksi perubahan. Nah, kira-kira ini materinya, dan ini saya skip saja, dan schedule-nya Bapak Ibu, kita membuat 2 skema. Skema yang ideal adalah skema 5 hari. Skema 5 hari, dari mulai konsep-konsep dasarnya, teknik-teknik dasarnya, sampai nanti terakhir para pegawai mampu mempresentasikan gagasan kreatifnya masing-masing untuk menyelesaikan masalah. Tapi ada juga yang kita buat secara singkat, yaitu yang 3 hari. Ini ya. Ini maksudnya tinggal di 5 hari, tapi kalau kita mau ambil yang singkat. Training itu nanti, itu akan menghasilkan kira-kira seperti ini. Jadi sederhananya adalah, para pegawai nanti mampu mengenali kondisi mereka hari ini seperti apa, dan kondisi yang diharapkan ke depan seperti apa, lalu mereka punya solusi inovatif apa. Kira-kira hanya seperti ini. Ya. Tapi untuk menghasilkan seperti ini memang nggak bisa langsung. Jadi harus dibekali dulu dengan teknik-teknik dasarnya. Gitu ya.
Ini sama seperti di Kaltim atau PKB sekarang atau Latsar, di mana peserta kemudian surprisingly gitu ya mampu menghasilkan berbagai inovasi setelah mereka mendapatkan pembekalan tentang teknik-teknik dasarnya. Dan kemudian nanti hasil akhir dari para peserta setelah dilakukan training dan pendampingan ini seperti ini. Mereka akan mampu membuat skema perubahan ya, yang siap untuk diimplementasikan. Buat yang pernah ikut di Klatim atau ikut PKA-PKP, pasti tidak asing dengan gambar ini ya. Jadi dari mulai isu melatar belakangnya apa, kondisi masalahnya apa gitu ya, sorry. Sampai kemudian kondisi terakhirnya seperti apa. Ini hal yang tidak asing buat para peserta di Klatim. Tapi ini mungkin buat yang belum pernah mengikuti diklat, ini sesuatu yang mungkin masih baru. Yang ini nanti akan kita introduce dalam MIP ini. Dan Bapak-Ibu, jadi ini artinya apa penekanannya bahwa hanya butuh 3 hari sebetulnya. Ya. Dengan MIP ini, pemerintah daerah bisa memiliki ratusan ide kreatif yang siap untuk diimplementasikan. Jadi tidak perlu harus ikut diklat 3 bulan gitu ya, yang seperti yang sudah pernah diikuti oleh para pejabat eselon 3, eselon 4 waktu itu, atau sekarang PKP gitu ya, atau Latsar, tapi kira-kira hanya butuh 3 hari. Dan ini sangat efisien gitu ya, bahkan ini harus bisa jalan tanpa anggaran gitu. Artinya tim pengajar siap untuk diundang secara gratisan, nggak perlu repot bayar gitu ya, karena memang ini program kita bersama. Sehingga dari sini Bapak-Ibu bisa nanti kemudian mengambil kesimpulan kira-kira dengan mandatory innovation project ini apakah bisa menjadi bagian dari strategi percepatan inovasi pemerintah daerah di era adaptasi kebiasaan baru. Nah, ini saya pribadi sangat optimis dan ini jawaban saya adalah semoga demikian gitu ya. Jadi ini saja barangkali Bu Ike apa yang bisa saya sampaikan. Saya ingin menyampaikan apa yang pernah disebut oleh Mahatma Gandhi, the future depends on what we do in the present. Jadi masa depan itu sangat tergantung dari apa yang kita lakukan sekarang. Itu saja barangkali, Bu Ike, barangkali kalau ada pertanyaan silakan. Oke, terima kasih Pak Rama Sugiarto. Paparannya sungguh luar biasa ya, menarik sekali. Halo, suara saya terdengar jelas, Bapak-Ibu? Halo? Halo, cek. Halo. Ya, sebentar. Ya, gimana, Bu? Suara saya terdengar jelas, Pak? Iya, Bu, jelas, Bu. Oke. Saya ngecek aja, takutnya mengayun lagi. Baik, Bapak-Ibu, tadi sudah dipaparkan oleh Pak Rama Sugiarto terkait mandatory innovation tadi, dan materinya sangat luar biasa. Kita berikan applause ya dalam bentuk reaction. Silakan, Pak Bu, di bawah ada tanda applause. Bapak-Ibu tinggal klik saja, atau kalau misalnya mau kasih tanda jempol langsung dari videonya juga mangga, silakan biar dilihat langsung oleh Pak Rahmat ya. Baik Pak Bu, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya, waktu terus berjalan. Sesuai jadwal sih seharusnya kita selesai pukul 11 ya Pak Rahmat ya. Tapi kita ya lebihkan waktu sedikit saja Pak, khawatirnya nanti pertanyaannya mungkin agak banyak ya Pak ya. Tapi untuk di sesi pertama kita buka, di timing pertama kita buka sekitar 3 pertanyaan saja dulu ya Pak ya. Mangga Bapak Ibu yang mau bertanya secara langsung. Oh ini Pak Ferry sudah raise hand. Oke, siap. Ada Pak Ferry, kemudian 2 orang lagi silakan. Ada yang mau bertanya selain Pak Ferry Firdaus? Adakah? Silakan Bapak Ibu, saya kasih kesempatan untuk 2 orang lagi. Oh, mungkin masih malu-malu ya. Oke. Oke, saya langsung kasih kesempatannya kepada Pak Ferry nih untuk bertanya secara langsung, Mangga. Mangga, Pak Ferry nggak tahu Mangga, Pak Ferry dari Palembang. Silakan Pak, dibuka mic-nya Pak, sudah saya ini. Saya sudah bukakan. Oke, sip. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah, Pak Rahmat, Bu Ike yang saya cintai dan semoga tetap mencintain saya. Waduh. Okay. Ini sekedar itu ya. Kalau saya sih, kalau untuk inovasi selalu berpikir itu dalam framework-nya itu adalah begin with the end. Dan saya akan selalu mulai dengan apa yang saya ingin cita-citakan dulu di akhir ya.
Jadi kalau membuat proses inovasi, biasanya saya tahu dulu apa ujungnya, dengan itu saya akan tarik ke bawah nanti apa yang harus dicapai di jangka menengah sampai jangka pendek. Harus saya berpikir untuk inovasi. Karena pengalaman menunjukkan banyak kalau orang berpikir dari jangka pendek, menengah, dan panjang, itu biasanya di menengah itu sudah kehabisan ide. Biasanya sukanya tulisin monitoring evaluasi. Gitu. Padahal kan kita ini posisinya adalah untuk mengubah kondisi, kondisi ideal. Makanya kalau orang menyusun Renstra itu mulai dari visi, endingnya. Endingnya itu adalah apa yang mau dicapai pada akhir periode perencanaan. Itu ending. Dan itu harus dibuktikan kalau visi. Karena juga kalau kita membuat kurikulum juga kan dengan tujuan umum kurikulum pada akhir pelatihan bisa apa. Jadi itu konsep yang selama ini saya selalu dengungkan untuk membuat sebuah inovasi. Jadi dari keadaan sekarang ini, endingnya mau gimana. Termasuk misalkan kalau sama Ustaz Rahmat ini saya ngomong gini, saya tanya kira-kira malam pertama, Pak, pernah ngalami malam pertama ya, Pak? Malam pertama di alam barza pengen gimana gitu? Masya Allah. Masya Allah. Kalau malam barza di alam pertama pengen dimulai malaikat, terus, nah itu kan di mana harus gimana, di awal harus seperti apa. Itu pemikiran saya, Pak Rahmat. Tapi mohon komentar atas pemikiran saya tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Bu Ika putus. Suaranya putus-putus, Bu. Enggak kedengeran. Kita nggak bisa tangkap ya maksudnya apa nih Bu Ika ya? Langsung jawab aja. Oke, ya, saya langsung jawab. Ya. Oke, saya pikir menunggu pertanyaan berikutnya. Bu Ika dengar suara saya jelas nggak? Langsung dijawab. Pak Ferry dengar suara saya jelas? Oke ya, baik. Baik, terima kasih Pak Ferry. Ini senior saya yang luar biasa gitu ya. Saya terus terang sengaja menghubungi beliau semalam gitu ya. Saya pengen banget nih adiknya dilihat sama seniornya gitu ya. Oke, jadi sepakat Pak Ferry bahwa apa namanya, we have to start with the end in mind gitu ya. Jadi kita harus mulai dari apa yang kita pikirkan, apa hasil akhirnya gitu kan. Jadi tadi perumpamannya bagus sekali. Kalau di ujungnya nanti di alam barzah itu kita mau ditanya baik-baik sama malaikat tuh kita harus ngapain. Itu aduh saya jadi rasanya teriris-iris juga gitu ya. Saya sudah ngapain aja selama ini gitu ya. Oke, jadi betul Pak. Oleh karena itu di dalam konsep penyusunan rencana strategi termasuk dalam MIP ini, kita berangkatnya dari tadi Pak, visi dan misi. Saya sepakat gitu ya. Visi, misi, tujuan itu kembali dulu sebagai main driver kita Pak, sebagai pegang utama kita. Kita di ujung ke depan itu mau apa gitu ya. Itu betul. Supaya nanti jangan sampai di tengah-tengah itu kita jadi kehilangan kita mau ngapain lagi. Yang tadi istilah Peri monitoring evaluasi lagi gitu ya, itu saya sepakat Pak. Jadi memang itulah tadi yang mau dicapai apa, kedepannya mau dicapai apa, kemudian resource-nya apa yang kita punya, baru kemudian apa yang bisa kita lakukan. Oke, saya rasa saya sependapat dengan Pak Ferry. Itu saja Bu Ika, terima kasih. Baik,
Ini saya sambil ngecek di chatroom, suara saya masih jelas nggak, Pak? Masih, masih. Oke. Sekarang hilang. Ini beberapa, jadi kadang hilang, kadang bagus, kadang hilang, kadang bagus. Silakan Bapak-Ibu, Pak Feli, bagaimana Pak? Apakah sudah dipuaskan oleh ya, tapi kembali atau bagaimana Ika. Pak? Oke. Okay. Tadi kelihatannya. Ya. Halo, saya sebenarnya Pak, saya cukup cukup oke. Okay. Terima kasih Pak. Oke, oke, sip. Dari teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain, silakan masih ada kesempatan. Ayo, Bu Aam Samsiah. Halo Bu Aam. Ini karena apa ya, terputus-putus mungkin mereka sepotong-sepotong mau ditanyakan, khawatirnya tadi udah disampaikan ini, padahal belum disampaikan, mau ditanyakan nggak pede karena khawatir pas di sesi putus-putusnya tadi. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu kalau tadi merasa ada yang miss, tertinggal ketika didengar atau apa, silahkan ditanyakan saja, nggak masalah. Atau kalau masih malu-malu secara langsung, mangga diketikkan saja di kolom chatroom di sebelah kanan Bapak Ibu semua. Ya, Pak Agung masih menyimak, Pak, nanya aja Pak, jangan disimak aja Pak. Pak Heri Aset, Pak Heri dari Aset mungkin ya. Pak Heri ada yang mau ditanyakan Pak? Pak Bayu? Atau Pak Nurdin? Mau bertanya Pak? Bu Chandra? Ibu Riva dari Bapenda katanya mau Bapenda. Nanya. Oke, silakan Bu Riva. Ibu. Saya buka ya Bu ya, mute-nya sebentar Bu. Silakan Bu dibuka mic-nya Bu, Bu Riva. Halo. Bu Riva dari Bapenda. Silakan Bu Riva, sudah terbuka mic-nya. Silakan Bu, mangga. Suaranya kedengeran nggak Bu? Terdengar oh, jelas. Oke, siap. Mangga Bu. Izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nunggu yang lain aja, karena belum ada yang nanya, jadi saya beri inisiatif. Iya. Sebenarnya tertarik, bagus teorinya, karena selama ini yang saya ikutin kalau untuk diklat-diklat yang ada di BPSDM, tentang apa saja itu, memang konsep bagus semua ya Pak Rahmat, Bu Ike. Pertanyaannya adalah, ada before after, ada output, ada yang ngawasin melaksanakan apa enggak, SDM-nya sudah mumpuni atau tidak? Kalau sekedar teori, sederhana aja kalau saya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin sebuah proyek, kalau kita mau bangun rumah, ada desainnya dulu, bahan-bahan apa yang mau dibutuhkan, kan begitu. Bukan kita duduk baru belajar, kemudian mikir ngapain, atau copy paste, gitu. Jadi kemudian, kalau memang mau pendampingan roadshow ke seluruh SKPD, apakah kemudian kita nggak lihat basic dulu program kita udah benar nggak gitu maksudnya. SDM yang sudah kita, para pelaku pembangunan ini udah duduk dengan benar tidak caranya gitu loh. Jadi maksud saya konsep MIP ini bisa diterapkan di seluruh SKPD, apakah kita hanya sekedar just to, apa ya, konsep teori yang indah, mimpi dan sebagainya gitu. Jadi pertanyaannya ada before after kah atau hanya sekedar menggugurkan sebuah kegiatan atau memang ada yang salah nggak sih selama ini kita duduk di sini, kira-kira apa yang betul di mana, analisanya seperti apa Pak, maksudnya sampelnya jangan lain kalau bicara Banten. Apa pendapat Pak narasumber? Itu sih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Rahmat, mungkin saya nggak akan langsung ini ya, langsung sama Bapak saja direspon karena apa ini seperti inilah kondisinya. Malah terputus-putus desainnya, Bapaknya nanti jadi lama respon. Silakan yeah, Pak. Okay.
Iya, baik. Dari Ibu Riva, Bapenda ya. Bapenda mana ini? Ibu Riva dari Bapenda mana? Mungkin ya. Bu Riva, halo Bu Riva. Bu Riva. Masih mute. Ya, sudah dibukakan mic-nya, Bu. Silakan, Bu. Dari Bapenda mana, Ibu Punten? Bapenda Provinsi Banten. Provinsi, oke. Okay. Silakan, Pak. Provinsi. Baik, terima kasih Bu Riva. Pertanyaannya bagus ya, di mengungkap semacam apa kegalauan gitu. Apakah kita ini SDM-nya sudah duduk benar atau belum? Kemudian apakah ini nanti programnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja gitu kan? Apakah tidak ada before and after-nya? Ini hal-hal yang luar biasa ya yang jadi concern Bu Riva ya. Terima kasih Bu Riva sebelumnya. Begini. MIP ini adalah miniatur atau latsar yang memang sudah teruji keberhasilannya. Jadi bahkan kalau sempat tadi waktunya gitu ya, kita bisa apa namanya mengungkapkan betapa banyak sekali inovasi lahir dari diklat-diklat PIM yang kita selenggarakan sejak tahun 2014 sampai dengan hari ini. Bahkan Ibu Riva, sekedar info saja barangkali beberapa produk inovasi hasil peserta diklat kita itu bahkan menjadi juara-juara di tingkat nasional. Dan kebetulan salah satu pesertanya ada di sini gitu ya. Misalnya saya sebut gini, ini contoh saja. Ibu Indri di Tangsel ya. Beliau memikirkan betul bagaimana proses apa namanya? Bah dan bangunan itu diikuti juga otomatis dengan SPPT ininya apa pajaknya gitu ya. Yang terjadi kan selama ini ketika orang beli tanah dan bangunan tidak serta-merta mengubah nama dari pemilik SPPT-nya. Nah, ini Budi punya program inovasi yang bagus, itu dia bikin menjadi otomatis bisa berubah dan dia bekerja sama dengan banyak pihak termasuk misalnya dengan IPAT ya, Ikatan Pejabat Tanah. Dan itu kemudian banyak sekali yang dilakukan oleh Bu Indri sampai kemudian dilirik oleh kementerian bisa menjadi model yang dilakukan nasional juga. Nah, maksud saya adalah hasil dari para peserta diklat kita ini itu luar biasa. Nah, kemudian kita berpikir, lalu kalau inovasi bisa dihasilkan dari kalau inovasi harus dihasilkan dari diklat gitu ya, yang itu butuh waktu yang lama, ini kan sebenarnya kurang efisien. Bagaimana caranya sekarang supaya inovasi itu bisa lahir tanpa harus aparatur itu mengklat? Itu Bu gagasan awalnya. Sehingga kemudian dibikinlah semacam yang namanya roadmap MIP ini. Jadi kalau Ibu tadi mempersoalkan apakah SDM-nya sudah duduk atau apa sudah benar atau belum gitu ya, itu kita perbaiki sama-sama Bu dalam proses MIP ini. Artinya nanti si aparatur itu dengan dipandu oleh tim pengajar dan tim pendamping itu akan merinci problem organisasi itu apa saja, problem SDM itu apa saja, problem prosedur bisnis proses itu apa saja. Itu dirinci semua sampai kemudian mereka kemudian tahu, oh ini harus diperbaiki, ini harus dilakukan gitu kan, sehingga ini semua tertata. Ini bukan tidak mungkin gitu ya, ini sesuatu yang sangat mungkin untuk kita lakukan karena apa, kita sudah punya pengalaman empiris selama ini bahwa di dalam pelaksanaan diklat dengan dipandu secara benar ya, dengan teknik-teknik yang memadai, dengan pelatih yang berpengalaman yang sudah sangat paham betul bagaimana cara menghasilkan aksi perubahan, itu bisa membuat para aparatur itu mampu Bu, untuk menghasilkan perubahan-perubahan. Seperti itu. Apalagi tadi sudah disinggung oleh Pak Ferry dari LAN, bahwa ini semua harus berangkat dari bagian akhir yang mau kita tuju apa. Sehingga itu yang akan memandu kita untuk memasukkan tahapan-tahapan berikutnya. Jadi gitu Ibu Riva ya. Jadi jangan khawatir, saya pribadi sangat optimis, tinggal nanti konsep ini dipahami bersama oleh semua pihak, khususnya oleh para pejabat struktural, bahwa kalau misalnya program ini bisa diterima dan bisa dilakukan tanpa anggaran, tentu ini sangat memudahkan, maka nanti kita siapkan kerangka konkretnya, yang itu nanti akan membuat semua OPD untuk bergerak bersama-sama
mengumpulkan para pegawainya, kemudian kita latih, kita dampingi, lalu kita bersama-sama menghasilkan gagasan-gagasan perubahan yang inovatif. Kira-kira gitu, Bu Ike. Oke, baik, Pak Rahmat. Bagaimana Bu Rifa? Halo, Bu Rifa. Halo, Bu Rifa. Apakah akan ditanggapi, Bu? Silakan dibuka mix-nya, Bu. Ya, Ibu. Ya, cukup. Nanti pembahasannya bakal panjang ya, Pak Rahmat. Kalau TikTok-annya. Apple to apple enak, tapi kan ini apapun ya harus optimis. Kita cinta Banten semua gitu, perbaiki sama-sama walaupun saya masih pelaksana gitu. Tetapi apa yang sudah dilakukan beberapa hal, kan kalau saya tangkap itu duduk, kemudian kita baca apa yang kita bisa perbaiki, kan gitu ya. Lalu menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat buat organisasi. Ya bismillah, didampingi oleh BPSDM, ya kita tunggu nanti pendampingannya. Barangkali itu kalau di kita kan fokusnya ke target ya, target pendapatan. Melalui program-program penyuluhan, kemudian kita dekat lokasi dengan wajib pajak, juga kita juga buka span lapor, semua tentang keluhan pelayanan di sampah bisa disampaikan di sistem itu, dan lain sebagainya. Putus-putus ya, Bu Ike, Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Rifa. Baik, Pak Rahmat, ini ada pertanyaan dari di kolom chat dari Pak Hari Suharsa ya, Pak ya. Ini Pak Hari Suharsa yang nggak tahu dari mana nih, Pak. Mohon pencerahan, Pak. Dari sekian banyak proyek inovasi di Banten, kira-kira berapa banyak yang diadopsi oleh Pemda Provinsi atau Kabupaten Kota? Itu pertanyaannya. Mangga Pak Rahmat. Ya, terima kasih, Bu. Ini saya susah jawabnya nih. Karena saya terusang belum punya datanya langsung ya. Yang mana yang diadopsi, mana yang sudah, mana yang belum gitu ya. Ini harus dikumpulin dulu Pak datanya Pak Hari. Mungkin kesempatan berikutnya Pak ya, saya janji ini yang bagus karena harus ada data konkret seberapa dampak inovasi itu yang dihasilkan oleh para peserta mempengaruhi kinerja di berbagai pemerintah daerah. Oke, saya rasa ini PR buat saya, Bu Ike. Gitu ya. Terima kasih. Baik, Pak Bu. Nah, ini ada satu lagi, Pak. Tadi karena tiga termin, kita buka lagi aja karena tadi kan agak lama juga jeda dari pertanyaan satu ke berikutnya. Dari Pak Nasrul, Pol PP Kota Bekasi ya, Pak ya. Oke. Untuk memberikan pemerintahan yang bersih dari KKN dan sebagainya, good government, kita harus menyapu atau membersihkannya dari atas, bukan hanya dari bawahannya terus. Apakah tindakan yang real untuk meraih itu semua? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bapak mungkin nggak bisa lihat langsung di kolom chat ya. Beliau ini langsung okay. Secara private ngechat saya. Yes, ya. Yeah. Silakan Pak. Dari Pak siapa tadi? Pak Nasrul, Pol PP Kota Bekasi, Pak. Pak Nasrul, Pol PP Kota Bekasi ya. Baik. Terima kasih Pak Nasrul pertanyaannya. Bagus ya, ini pertanyaan yang menohok sebetulnya. Jadi kira-kira keterlibatan pimpinan atau pimpinan dalam MIP ini. Jadi begini Pak, yang namanya tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa inovasi itu hanya akan berhasil kalau ada dukungan organisasi Pak. Gitu ya. Jadi tidak mungkin inovasi itu akan bisa berlangsung dengan sukses kalau tidak ada komitmen dari pimpinan, tidak ada kepedulian dari pimpinan, tidak ada kebijakan yang mendukung, ada anggaran yang mendukung dan seterusnya. Sehingga itu menjadi prasyarat keberhasilan inovasi. Kemudian inovasi juga akan berhasil kalau ada mekanisme yang dibuat oleh setiap unit kerja yang memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan. Dan mekanisme itu tentu saja ada tangan pimpinan untuk bisa memutuskannya gitu ya. Sehingga ini betul-betul inovasi ini tidak harus dari perhatian pimpinan, Pak Nasrul. Sehingga
Oleh karena itu kemudian mengapa MIP ini kemudian membutuhkan semacam peraturan gubernur atau peraturan kepala daerah gitu ya, kalau misalnya Bapak di kabupaten berarti peraturan bupati, itu nanti menjadi landasan bagi berjalannya program ini, Pak. Kalau tidak didukung dengan peraturan dari kepala daerah, maka mungkin program ini akan kurang disambut. Karena kita tahu bahwa pimpinan kita sibuknya bukan main, kan? Super sibuk. Sehingga mungkin waktu mereka untuk memperhatikan hal-hal yang sifatnya perubahan-perubahan yang continuous, ya, yang kecil-kecil, yang terus datang dari para pegawainya itu menjadi kurang terperhatikan. Tapi kalau kemudian didorong dengan peraturan yang mewajibkan bahwa semua organisasi harus mengikuti program ini, maka kita bisa berharap bahwa pimpinan juga bisa mulai memberikan perhatiannya secara memadai. Begitu Pak Nasrul. Terima kasih Bu Ika. Oke. Baik, Pak Nasrul, mudah-mudahan bisa ini ya menjawab apa yang tadi disampaikan Bapak melalui kolom chatroom. Pak Bayu, kayaknya sudah ekspresinya sudah siap-siap mau bertanya ya Pak Bayu ya. Silakan Pak Bayu dibuka saja mic-nya secara langsung ngomong sama narasumbernya apa yang ditanyakan. Karena tadi Pak Bayu sempat berkomentar bahwa inovasinya seperti apa nih Pak biar di Zoom ini tidak terganggu nih kestabilan jaringan internetnya. Bentuk inovasinya seperti apa katanya seperti itu, Pak. Ya Pak Bayu ya. Oke, ya sama-sama Pak Nasrul. Oke, baik Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang masih penasaran terkait apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat Sugiarto atau mungkin mau secara langsung saja nanti datang ke BPSD menemui yang bersangkutan. Ini mau seperti apa langkah-langkahnya? Silakan Pak Heri di ruangan ya nih Pak Heri. Halo Pak Heri dari Aset. Pak Heri, wah Pak Heri sepertinya ngantuk ya. Bapak mau bertanya Pak, biar nggak ngantuk Pak. Bapak Herinya bingung dipanggil-panggil sama saya. Oke. Baik, Pak Bu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya ingatkan tadi saya sudah share link kehadiran di chatroom dan tambahan atau apa, Pak. Halo Pak Rahmat. Wah, Pak Rahmat mulai buffer lagi di sana nih Pak. Wah, suara saya juga mengayun ternyata ya. Bu Okta ya, Bu Okta Handayani. Bu Okta sudah merespon ngayun Bu. Yang lain mungkin mendengar suara saya bagaimana ini? Pak Bayu mungkin saya mohon konfirmasinya Pak Bayu suara. Wah sepertinya mengayun memang ya. Oke. Pak Rahmat, halo. Halo, Pak Rahmat Sugiarto. Siap. Oke, mana Pak Rahmat? Oke. Pak, ini beberapa beberapa respon di chatroom, ternyata suara saya ngayun, Pak, slow motion ternyata. Iya. Dan ini suara saya udah mulai jelas tapi ya? Suara saya udah mulai jelas, Pak. Kadang jelas, kadang putus gitu. Oke. Kadang jelas, nah, kadang Pak, putus. Mungkin, sekarang jelas, putus nih. Sekarang putus ya. Oke, bagus sekali nih. Aduh. Baiklah, Pak. Bu, Pak Rahmat, info saya kalau suara saya udah jelas. Halo, Pak. Jelas. Oke, sekarang jelas. Jelas, Pak Ferry, suara saya?
Pak Ferry, halo. Jelaskah suara saya? Jelas? Oke, okay, sip. Thank you. Oke, okay, Pak Bu, karena tidak ada pertanyaan lainnya ya, atau mungkin ada pun yang mau bertanya, mau secara langsung datang ke kantor, atau mungkin langsung japri ke Pak Rahmat, disilakan saja. Mengingat waktu juga sudah bergulir ke arah jam sholat duhur juga, mungkin kita akhiri saja ya untuk kegiatan hari ini. Dan kepada Bapak Ibu yang tadi belum sempat mengisi link kehadiran, silakan scroll up ke atas, diisi link kehadirannya ya Bapak Ibu, termasuk email aktifnya, karena nanti sertifikat yang tadi disampaikan di awal acara akan kami sampaikan melalui email Bapak Ibu semua. Baik, alhamdulillah ya Pak Bu ya, karena waktu mulai ingin menyudahi kegiatan ini. Semoga apa yang sudah disampaikan juga tadi memberikan manfaat bagi Bapak Ibu semua, melengkapi wawasan yang sudah ada dan memberikan inspirasi juga terhadap Bapak Ibu untuk berbuat yang lebih baik lagi atau mungkin menginisiasi sesuatu yang lebih baik lagi. Kami mohon maaf ya atas segala kekurangan pada kegiatan hari ini, terutama untuk jaringan internetnya. Karena memang ini di luar dugaan kami, padahal cuaca sedang cerah juga di sini, tapi karena itulah di luar kuasa kami, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan sih lebih banyak yang tersampaikannya ya ketimbang dari yang terputus-putusnya seperti itu. Mudah-mudahan kita juga diberi umur panjang untuk bisa bertemu kembali di waktu dan sesi yang berbeda, amin. Sebelum saya tutup, mungkin saya minta izin untuk memberikan satu quote yang saya kutip dari Napoleon Hill. If you cannot do great things, do small things in a great way. Aduh, luar biasa sekali ya. Jika Anda tidak bisa melakukan hal-hal yang hebat, lakukanlah hal-hal yang kecil dengan cara yang hebat. Mudah-mudahan quote-nya bisa memotivasi Bapak Ibu semua untuk berbuat lebih baik lagi. Kemudian tetap semangat juga walaupun kerjanya dari rumah atau misalnya kerja ke kantornya juga betul-betul ketat dengan protokol kesehatan. Yang pasti Bapak Ibu tetap sehat selalu dan kita akhiri kegiatan hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Pak Bu, mungkin sekian saja dari saya. Mohon maaf ya. Oh ya, ini link materi sudah saya share. Nanti saya share ulang ya Pak Bu ya di chat room. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tidak ada penutupan secara seremonial. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Pak Bu. Silakan Bapak Ibu jika mau lift mangga.